Oh iya, aku pulang sendiri aja ya. Kamu pulang aja, aku biar sendiri kok. Yaudah. Tidak, akan aku anterin. Karena aku adalah pacarmu. Sebaiknya sampai sini aja ya, Faro. Faro, anterin aku yuk ke rumah kamu. Aku gak berani sendiri, aku takut. Boleh ya, Faro? Ya deh, ayo naik ke mobil. Makasih, Faro. Kamu itu emang sepupuku yang baik deh. Iya, terima kasih atas pujiannya. Cepat naik, jangan lama-lama. Buruan. Kita sudah sampai. Assalamualaikum, Mami. Anak kesayanganmu telah datang tuh, silakan. Tuan Samuel, beraninya kau telah meracuni pikiran anakku Faro. Waalaikumsalam. Oh, iya bentar ya. Biar Mami buka dulu. Keponakanku Angel. Oh iya, kamu datang sendiri kah kemari? Di mana orang tuamu? Orang tuaku lagi kerja, Bi. Oh iya, Bi. Aku kangen sama Bibi, makanya aku kemari. Oh, mari masuk, nak. Akhirnya aku bisa mendapatkan hati Bibi. Anakku Faro, pasti itu ulah papimu ya. Maafin Mami ya, anakku, karena Mami tidak bisa menjaga. Gak apa-apa, Mi. Aku salah kok. Seharusnya aku tidak pacarin Quenza. Aku emang udah tahu kalau papi sedang musuhan. Tapi aku tidak bisa menjauhkan Quenza. Aku cinta mati dengan dia, Mami. Beneran aku cinta. Sumpah, Mi. Iya, sekarang Mami tahu kamu cinta sama Quenza dari kecil. Tapi kamu jangan temuin papimu dulu ya, karena dia sangat marah besar denganmu. Iya, Mi. Faro tidak akan temuin papi untuk sementara waktu. Biarkan papi tenang dulu sampai papi tidak marah padaku. Aku tahu ini kesalahan Faro. Soalnya Faro tidak ke kafe pada saat itu. Kalau tahu papi sedang menjalankan meeting penting. Maaf, Mi. Ini bukan salahmu, anakku. Ini salah Mami. Soalnya Mami yang kasih tahu dulu. Tidak, Mi. Ini semua salah Faro. Kamu tahan dulu ya, nak. Biar Mami yang obatin lukamu itu. Tahan sebentar ya. Aduh, sakit, Mi. Sakit, Mi. Itu pelan-pelan dong. Oh ya, luka ini jangan kena air dulu ya, Mami mau masak. Kenapa kisah cintaku sangat rumit bersama Quenza? Ya, sangat rumit. Kenapa? Kenapa waktu itu papi meeting? Baru pulang ya, anak gadis baru pulang sore-sore. Habis jalan-jalan sama siapa tuh? Oh, namanya Faro ya? Ya, beraninya kamu pacarin Faro. Kenapa? Putusin dia sekarang. Halo, Papi. Papi, dari kapan? Perasaan tadi Quenza belum lihat Papi deh dari tadi. Baguslah. Udah mulai bohongin papa sendiri. Mulai hari ini, kalau kamu gak putusin anak itu, papi ambil kartu kreditmu.